permisi, mas, minta jaga jarak ya mas ya. Oh iya, maaf, isi dulu. Maaf mbak, saya mau buka pintunya. Maaf mbak. Jadi hari ini kami baru melakukan sidang pertama ya. Di sini saya bersama klien saya. Tergugat tidak hadir, namun diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, diberikan waktu untuk mediasi hari Selasa depan dan baru masuk ke dalam pokok perkara hari Kamis tanggal 15. Namun klien saya sampaikan bahwa ya memang klien saya juga sudah, kalau secara non formalnya sudah melakukan mediasi dalam kehidupan keluarganya itu udah lebih dari 3 tahun. Namun progres juga tidak ada dari tergugat. Namun dikarenakan perma memang kewajiban daripada pengadilan untuk adanya diadakannya mediasi, jadi mediasi itu harus tetap ada hari Selasa tanggal 6 nanti. Komunikasi sih yang penting-penting aja ada. Tapi ya udah enggak ada komunikasi secara yang normal juga dengan masalahnya sendiri gimana? Iya. Ya anak kalau dalam asuhannya. Iya. Kalau anak dari dulu. Saya menuntut hak asuh anak. Cuma itu aja kok di dalam persidangan kita dalam gugatannya juga kita hanya menuntut hak asuh anak dan perceraian itu sendiri. Harta gonogini dan lain sebagainya enggak ada kok. Apanya yang mau di gugat tentang gonogininya, orang dia kerja terus sendiri dari dulu. Tapi 3 tahun berjalannya itu kan abang bilang tadi proses mediasinya selama 3 tahun itu ya bahasa kasarnya. Ya, ibaratnya begitu. Nah, itu 3 tahun itu dia udah, kita tuh udah pisah rumah 3 tahun gitu. Jadi dia udah pergi. Jadi saya enggak bilang enggak ketemu ya. Di media itu banyak yang bilang enggak ketemu 3 tahun. Enggak. Dia itu keluar dari rumah, dia pergi dari rumah itu sudah 3 tahun dari 2018. Jadi udah 3 tahun lebih bahkan. Jadi dia keluar, memang dia meninggalkan saya dan anak saya karena saya kan di rumah, saya nggak kemana-mana gitu. Dan dia tidak pernah pulang ke rumah kita, dia tidak pernah pulang lagi gitu sampai hari ini, itu benar adanya. Tapi di dalam 3 tahun itu, 2 tahun pertama pada awalnya, kok masih ada sih foto di tempat Katalita udah nggak ada, tapi di tempat yang pihak sana masih ada. Ya jelas aja itu kan bentuk upaya dari saya ketemu di luar rumah. Kalau saya nggak upaya juga nggak akan ada itu. Ya kan kalau ketemu orang mah ya foto posting gitu. Ya udah gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau saya sih maunya ini cepat selesai aja. Saya tuh gimana ya? Saya tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Ya. Saya tuh udah